bawa polybag sekalian, bawa karung sekalian yang banyak, tanggung amat kalau ngambil 1-2 mah. Oke sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Gimana sahabat bonsai, apa kabar? Sehat semua ya? Sehat semua. Mana udah sukses belum? Kalau belum semangat, kalau sudah sukses pertahankan. Bagaimana caranya? Persis seperti pada prosesnya. Mungkin agak sedikit lebih ringan, agak lebih santai ketika kita sudah sukses. Tapi justru tidak, semakin sukses kita harus semakin sadar. Lalu kita harus melihat orang-orang yang di bawah kita yang belum sukses. Bagaimana sikap kita? Bagaimana ketika kita dulu sebelum sukses? Bagaimana mereka sikapnya pada kita? Orang-orang besar itu, kalau sukses, dia tidak melupakan apa yang dulu dia pernah rasakan. Masa-masa ketika dia di bawah, masa-masa ketika dia masih dalam merintis kesuksesan. Maka orang-orang besar itu akan selalu ingat dengan hal-hal itu. Oke sahabat bonsai, terus berjuang, terus kita semangat apapun keadaannya. Kali ini sahabat bonsai, saya akan mengajak sahabat bonsai, kita akan membuat mami asam jawa ya, atau tamarindus indica ya. Ini potnya saya udah siapkan, ini potnya udah saya isi media. Medianya biasa ya, saya pasir. Ini kalau asam jawa saya tambahkan tanah merah. Tanah merah, sedikit tanah merah saya campur. Pasir, tanah merah, kemudian tai kambing dan sedikit sekam ya, sedikit sekam saya campur-campur. Oke sahabat bonsai, kita ke lahannya ya. Asam jawa ini saya tanam dari biji ya. Saya dikasih kawan saya ya, kasih sahabat saya dari biji. Udah setahun yang lalu kurang lebih. Lebih lah, 2 tahun yang lalu ya. Kemudian saya tanam ground, sudah saya program ya, sudah saya kawatin. Yuk kita ambil panenannya kayak mana. Alat-alatnya biasa sudah lengkap nih. Nah, alat-alat panen, yuk. Posisinya di situ. Dari mana videonya nih? Dari sinilah ya. Oh, itu sahabat bonsai. Kita akan eksekusi. Nah, ini saya program di ground sahabat bonsai. Dari biji, dikasih kawan dari biji, saya tanam di ground. Kemudian saya program, langsung saya kawat ini. Wah, kawatnya sudah makan ini sahabat. Ini yang lainnya juga ini. Yang lainnya sudah pada makan kawatnya. Kemarin sudah saya lepas ya. Ini yang betul itu jangan pakai kawat sahabat bonsai. Pakai kayu ya. Jadi patok kayu, kemudian diikatkan di kayu itu. Kalau di ground cepat sekali nih. Ini di ground kurang lebih ini 2 tahun lah ini. Ini kalau pakai kayu, wah mantap bener ini sahabat. Pakai kawat ini cepat makannya, rusak kulitnya. Kita nunggu pulihnya lagi lama. Nah, paling bagus itu ya kita program di tanah. Saya juga punya yang besar ya. Yang besar. Nanti saya tunjukkan nanti ya. Yang besar. Main yang mami kecil aja sahabat bonsai. Kalau senior-senior itu pakai yang besar, ada yang dipecah, dibelah-belah itu ya. Kita yang kecil-kecil aja begini. Jadi sekali lagi diprogram dari kecil ya sahabat bonsai ya. Di ground, dikawatin, dibengkok-bengkok aja. Gak usah cari bentuk-bentuknya dulu. Kemudian kita pengen buat mami ya, kita ambil. Kalau kita gak pengen buat mami, kita lepas kawat. Kalau gak pakai kawat, pas kawatnya. Kalau kita pakainya kayu, kita bisa biarkan saja sampai besar. Nah, ini sahabat bonsai. Mami asam jawa. Ini bawahnya saya kasih alas ya. Saya kasih alas. Iya. Nah, ini sahabat bonsai. Bawahnya saya kasih alas plastik.
Ah, ini. Yuk kita tanam. Jadi semangat sahabat bonsai. Semangat budidaya nih. Kita main yang kecil-kecil aja dulu. Main yang kecil-kecil. Nah, ini bentuknya udah bagus kan? Udah bagus sahabat. Samjawa mami. Gak usah yang gede-gede, cari aja. Cari di bawah-bawah pohon asem yang besar-besar itu ada itu. Gunting legend sahabat. Gunting legend ini, saksi ini nanti. Nah, lihat. Nah. Punya kita bonsai mami. Samjawa. Samjawa mami. Punya kita. Sahabat udah punya belum? Belum cari aja lah. Nyari tanam 2 tahun udah jadi bonsai mami. Cari tanam 2 tahun aja. Sudah tanam di ground langsung diprogram, dikawat ya. Diprogram, dikawat, udah jadi dia. Ini potnya kebesaran ya. Enggak apa-apalah ya. Terlalu besar potnya, enggak apa-apa. Dah, selesai sahabat bonsai. Mantap kan? Karena dasarnya sudah ada nih. Oh. Oke, sahabat bonsai. Terus aja sahabat ya. Jangan berhenti. Jangan berhenti kita. Terus aja. Kita hobi loh, ya kan? Kita hobi ya, kita jalani lah. Kita jalani sahabat. Kalau kita nggak suka ya, kita suka loh dengan mainan ini, ya kan? Kita suka dengan mainan ini, cantik ini. Lihat gerak dasarnya tuh, tuh sini. Serah kita mau kemana lagi ini, coba. Gunting legend dong, nggak tajam lagi nih. Gunting legend. Oke sahabat bonsai, ini aja ya, ini aja lah. Nah, kita buat aja koleksi. Ini cari aja ya dari biji ya, di bawah pohon asam yang besar itu pasti banyak itu, banyak tumbuhan-tumbuhan itu ya. Kalau punya orang kita minta lah, kita minta lah. Nggak mungkin nggak dikasih, pasti dikasih. Bawa polybag sekalian, bawa karung sekalian yang banyak, tanggung amat kalau ngambil 1-2 mah ya. Ini saya ada situ sekitar berapa itu tadi, 5 apa yang besar saya punya sekitar kurang lebih 15 ya. Jadi lumayan sudah punya koleksian. Itu yang besar kita buat videonya juga ya. Yuk semangat, habis ini langsung cari. Langsung cari pohon asem, kita kawatin, kita ground ya. Nah. Oke, ini aja sahabat bonsai, para master saya minta maaf jika ada perbedaan. Sahabat bonsai, jika ada tutur kata saya salah saya minta maaf. Ini aja dari saya pamit undur diri. Saya Iwan, Bonsai Brothers. Salam otak kanan, salam bahagia selalu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.